Dari kelompok 4, saya akan jelaskan tentang cara membuat jus semangka. Terutama bahan semangka, es batu, susu kaleng, bubuk, biji selasi. Terus? Saja. Cara pembuatan? Alat. Ya, alat. Alat, blender, talenan, batu, sendok, gelas, dan palu. Cara membuatnya, potong semangka, masukkan dalam blender, masukkan air, kuah, es batu, lalu di blender hingga halus. Sudah? Dan masukkan jus selasi ke dalam gelas, lalu semangka yang telah di blender dimasukkan, berikan sedikit semangka kuning dan tuangkan semangka lagi hingga warna cantik. Dan berikan sedikit semangka, tiriskan kecil, lalu dihias di atas dan biji selasi. Tuangkan susu kaleng dan kemudian kasih. Terima kasih.